Apabila sebut nama Mara Farida, pasti ada yang kenal dengan nama pelakon yang cantik ini. Biarpun sudah berusia 50 tahun, Datin Sri Maria kelihatan masih cantik dan menawan serta awet muda. Biarpun dia tampil ringkas, tetapi persona yang dimilikinya tetap jelita seperti anak dara. Mungkin saya ni jenis yang blessed. Keturunan mak saya, nenek saya dah memang macam ni. Keturunan kami memang baby face. Begitu luahan Maria yang merupakan wanita kacukan Filipina Melayu ini. Saya juga bertuah sebab tak ada masalah kulit. Biarpun begitu, saya tetap menjaga pemakanan dan cuba untuk tidurnya cukup dan cukup minum air. Selain itu, saya ada juga ambil vitamin ikut keperluan tubuh. Dan kalau nak cantik dan kekal awet muda, tak boleh hisap rokok sebab nanti kulit kita akan jadi kusam. Benda-benda macam tu je yang saya amalkan. Satu lagi, bertuah tak nak nampak kedut di wajah, cuba jangan gelak. Kalau gelak nanti keluar semua kedut. Maintain buat muka walk je. Datin Seri Maria mendirikan rumah tangga dengan Datuk Seri Abdul Rahman Syakur. Kalau nak ikutkan, memang susah nak dapatkan tidur yang cukup ni. Tapi walau macam mana sekalipun, kita kena cuba juga. Macam saya, kalau berada dekat lokasi penggambaran, bila masa bukan skin saya, saya akan cepat-cepat pergi tidur 1 atau 2 jam belum sampai skin saya. Kalau tak ada syuting, saya akan cuba tidur sebelum pukul 12 malam. Sebab bila dah start syuting balik, akan mula sukar untuk dapat cukup tidur. Nak tak nak, kita kena cari masa juga. Ada yang akan kata, mesti Datin Sri Maria ni tak makan nasi sebab telah susuk tubuh nampak langsing. Tapi menurut Maria, siapa kata saya tak makan nasi? Hari-hari saya makan nasi dengan lauk kegemaran saya. Cuma bila saya on set shooting, saya akan kurangkan nasi. Sebab bila shooting, kita akan nampak besar. So bila tak shooting, time tu saya akan gasak nasi semua. Saya juga tak ada sekatan bila boleh makan nasi. Bila-bila masa je boleh makan. Tapi sekarang kan trend intermittent fasting. Saya cuba pelan diet ni. Saya cuba berhenti makan sebelum pukul 8 dan akan makan semula pada pukul 12 tengah hari. Saya tengah cuba dan tak tahu okey ke tak lagi. Macam saya, tak guna apa-apa pun untuk injek ke menggunakan duit untuk botox, filter dan sebagainya. Saya tak buat semua tu. Selain itu, Datin Sri Maria juga menafikan apabila dikatakan menyorok anaknya di laman media sosialnya. Saya tak pernah sorok pun gambar anak-anak. Anak sulung saya dah berusia 22 tahun. Sekarang ni dia belajar dekat Australia. Yang kedua pula 14 tahun dan yang paling kecil sekali dah masuk 10 tahun. Sebenarnya saya ada je kongsi gambar mereka, tapi tak selalulah sebab anak-anak saya ni susah sangat nak senyum. Bila saya keluarkan kamera je, masing-masing ni akan buat muka sampai saya jadi fed up nak ambil gambar dengan mereka. Ada masa mereka bermuka normal baru saya masukkan dalam Instagram.